بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم من أخيه ومن نفسه ومن ماله ما يعجبه فليبركه، فإن العين حق. حديث رواه الإمام أحمد. معاشر المسلمين رحمكم الله، segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sedikit mengkaji bagaimana kesempurnaan Islam itu memberikan segalanya bagi kita kemudahan. Tanpa kita berpikir, menggali, atau mungkin berinovasi dalam melakukan sesuatu, segalanya sudah lengkap disediakan oleh agama ini. Kalaulah dalam keyakinan-keyakinan mungkin animisme, dinamisme, ataupun agama-agama yang lain harus mencari-cari dulu, maka kita sebenarnya sudah disediakan semuanya lengkap, dituntunkan oleh Allah, dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin hafidzakumullah, kita akan mempelajari sesuatu yang simpel. Apa yang seharusnya kita lakukan ketika kita mendapatkan kenikmatan yang baru? Sesuatu yang baru itu bisa dalam wujud rumah baru, mobil baru, sepeda motor baru, HP baru, cincin baru, termasuk istri baru. Istri baru tidak harus nomor dua, dia nomor satu pun kalau baru nikah berarti juga istri baru. Kalaulah tradisi kejawen atau keyakinan Hindu, Buddha, animisme, dinamisme itu ada tradisi yang biasa disebut ruwatan. Mobil baru disiram dulu dengan air, yang airnya itu ada rendaman kembang pitung rupa lah, dengan air kelapa sak serabutnya lah, kemudian diaduk-aduk dengan hitungan tertentu, pakai jampi-jampi dan mantra-mantra, disiramkan sambil membaca ya, panjatan-panjatan dan permohonan tertentu. Itu namanya ruwatan. Itu orang zaman dulu yang mikir, ini biar jadi tradisi, diyakini oleh banyak orang, diyakini kebenarannya, mikir. Begitu pula yang ada di ajaran Nasrani Yahudi ketika setiap kali mereka mendapatkan kenikmatan yang baru, ya ada tradisi tertentu. Tapi tentu
berkreasi dia di situ. Tapi kalau kita tidak usah cari-cari sudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuntunkan secara lengkap apa yang harus kita lakukan, meruat atau meruqyah. Istilah lebih tepatnya adalah bukan ruwatan sebenarnya yang harus kita lakukan atau apapun itu, tapi ruqyah. Permohonan keberkahan. Doa-doa yang kita panjatkan. Apa yang kita lakukan ketika kita mendapatkan sesuatu yang baru? Banyak, paling tidak tiga hal. Yang pertama, ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Hadisnya, dasar hukumnya adalah hadisun sahih, riwayat Imam Abu Dawud. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tazawwaja ahadukum imra'atan." Jikalau seseorang di antara kalian baru saja menikahi seorang wanita. Jadi tadi benar, istri baru itu juga harus diruqyah. Awishtara khadiman, atau membeli budak baru. Falyakul, maka hendaklah dia membaca. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sungguh aku memohon kepadamu, khairaha, kebaikannya. Wa khairu ma jabaltaha alai, dan kebaikan-kebaikan yang engkau ciptakan padanya. Wa a'udzu bika, dan aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah, min syarriha, dari keburukannya. Wa min syarri ma jabaltaha alai, dan keburukan yang engkau ciptakan padanya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Jadi doa ini yang seharusnya kita panjatkan ketika kita baru nikah. Bagaimana caranya untuk memanjatkan doa setelah Allah memberikan kenikmatan baru atau istri yang baru ini? Kalau yang baru adalah istri, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, caranya adalah dipegang unyeng-unyengnya. Jadi ubun-ubun istri kita pegang sambil kita berdoa. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma jabaltaha 'alaihi, wa a'udzu bika min syarriha wa min syarri ma jabaltaha 'alaihi. Hadisnya sahih, riwayat Imam Abu Dawud. Makanya yang muncul kemudian bisa jadi ya terus kebaikan dari istri yang membuat kita lebih sabar, lebih bersyukur. Maka ketika ada istri kok nuntutnya lebih banyak dari apa yang kita miliki, bisa jadi dulu ketika nikah belum diruqyah. Tapi tidak telat. Kalau ngomelannya lebih kejam daripada ibu tiri, itu berarti butuh diruqyah. Ketika pengantin baru dulu belum kita bacakan doa ini, mari kita bacakan. Nanti ketika pulang, gimana? Munyeng-munyeng mundi, sowok, didoakan. Kita pegang sambil kita membaca Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma jabaltaha 'alaihi, wa a'udzu bika min syarriha wa min syarri ma jabaltaha 'alaihi. Itu kalau yang baru adalah istri. Sekarang kalau yang baru adalah kendaraan. Ada contohnya. Kita lihat hadis yang bawah, masih poin yang nomor satu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idhashtara ba'iran, ketika yang baru dia beli atau yang baru dia miliki adalah seekor unta, falyakhud bidhirwati sanamihi walyakul mithla dhalik, maka hendaklah orang tersebut memegang punuk unta itu sambil membaca doa tadi. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha 'alai, wa a'udzu bika min syarriha wa min syarri ma jabaltaha 'alai.
Onta itu alat transportasi zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau kita kiaskan dengan onta hari ini, maka onta hari ini ya Mitsubishi Fortuner kita, Daihatsu, Ayla, Toyota, Avanza, Kijan, Innova, sepeda motor, Bimo, taksi, helicak, helikopter. Apa yang kita lakukan ketika yang baru adalah kendaraan kita? Kita kiaskan. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Rasulullah kalau unta baru punuk yang dipegang sambil membaca doa ini. Kalau mobil, apa yang kita pegang? Setir. Sana kenal pot nih, setirnya. Karena punuk itu ya untuk mengendalikan unta. Jadi sambil kita pegang setir itu, sambil kita baca Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma jabaltaha alaih wa a'udzu bika min syarriha wa min syarri ma jabaltaha alaih. Kalau yang baru rumah, apa yang kita pegang? Pintu. Bukan setrumannya, pintunya. Kalau yang baru HP, ya sudah HP-HP-nya. Bukan cuma powernya saja yang kita pegang. Masyaallah muslimin hafizakumullah. Ini contoh jelas, tinggal kita amalkan saja dengan membandingkan. Atau sebenarnya bukan membandingkan, cuma menganalogikan dan mengkiaskan secara lebih tepat. Artinya, barang baru apapun yang kita miliki seharusnya seperti inilah yang kita lakukan. Istri baru, ubun-ubun dipegang, kita doakan dengan doa ini. Apapun yang baru, ada sesuatu yang kita pegang sambil kita meminta kepada Allah, permohonan. Allahumma inni as'aluka khairaha, ya Allah aku mohon kebaikannya. Wa khaira ma jabaltaha 'alaihi, dan setiap kebaikan yang engkau ciptakan padanya. Wa a'udzu bika min syarriha wa min syarri ma jabaltaha 'alaihi, dan aku mohon perlindungan kepada-Mu ya Allah dari keburukannya dan keburukan yang engkau ciptakan padanya. Masyaallah muslimin hafizakumullah. Itu cara pertama bagi mereka yang mendapatkan kenikmatan yang baru. Cara yang kedua, ini untuk saudaranya. Jadi saudara, atau misalkan kita nih, memiliki saudara, kawan, sahabat, sesama jamaah yang beliaunya ini mendapatkan kenikmatan yang baru. Maka kita juga harus membantu untuk meruqyahnya. Artinya memohon keberkahan bagi kenikmatan yang barunya itu untuk dirinya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya riwayat Imam Ahmad. Idza ra'a ahadukum min akhi. Jikalau ada seseorang di antara kalian yang melihat dari diri saudaranya, wa min nafsi, atau dari dirinya sendiri, wa min malih, atau dari harta saudaranya, ma yu'jibuhu, sesuatu yang membuat kagum, sesuatu yang baru, sesuatu yang membuat kagum, fal yubarrikhu, maka hendaklah dia mendoakan untuk keberkahan sesuatu yang mengagumkan tadi. Mengapa demikian? Fa innal 'ayna haqqun, karena pandangan-pandangan yang buruk itu penyakit ain, hasad, dengki, pandangan penuh benci, itu bisa menyebabkan keburukan yang nyata. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Jadi kalau misalkan seseorang mendapatkan kenikmatan yang baru, tidak semua tetangga tentu senang. Ada tetangga itu yang ekspresinya mungkin senang, tapi pandangannya gak enak. Sinis, iri, dengki. Lah kalau menampakkan kenikmatan yang baru itu diniatkan untuk pamer,
digabung dengan pandangan tetangganya yang dengki, maka jadilah penyakit ain. Dan itu nyata. Pandangan-pandangan dengki itu bisa mencelakakan sesuatu yang kita pamerkan, atau mencelakakan orang yang memamerkan hal yang baru tadi. Maka kita sebagai saudara muslim, ketika ada saudara kita yang punya istri baru, punya mobil baru, itu bukan ungkapan, wih, mantap, keren ya mobilnya, hanya reklam ini. Bukan ungkapan-ungkapan itu, tapi ungkapan apa? Ungkapan doa keberkahan. Apa ungkapan doa keberkahan? Banyak bentuknya. Yang paling mudah adalah mabruk. Semoga engkau selalu diberkahi dengan kenikmatan ini. Mabruk. Bukan mabruk, tapi mabruk. Atau Allahu yubariku fika. Allahu yubariku fika. Jadi kalau ada jamaah kok punya peci baru, kita dekati. Allahu yubariku fika. Semoga dengan peci yang baru ini tambah khusyuk sholatnya, tambah sergap, tambah rutin ke masjidnya. Punya mobil baru, mabruk ya akhi, mabruk saudaraku, kawanku, mabruk. Allahu yubariku fika. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan untukmu. Atau bisa juga dalam bentuk barakallahu fika. Makanya kalau kita menghadiri pernikahan kan doanya paling tidak apa Bapak Ibu? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Itu semuanya doa keberkahan. Dan bukan hanya untuk pernikahan. Ya tadi, sepeda baru, baju baru, kok kelihatan ada HP baru, kita dekati, mabruk. Mabruk, bukan mantap, utang. Bukan ungkapan-ungkapan yang gak enak, tapi ungkapan-ungkapan doa. Ma'asyiral muslimin hafidzakumullah. Atau bagi dia sendiri yang memiliki kenikmatan yang baru itu selalu memanjatkan doa. Tapi sebenarnya doa ini selalu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap selesai zikir subuh. Doa keberkahan. Apa itu? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini seharusnya seperti dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu membaca doa ini di awal hari. Artinya setelah salat subuh berzikir, maka doa yang dibaca setelah zikir itu, Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'ah, ya Allah aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Mengapa demikian? Karena setiap hari sebenarnya tanpa kita sadari selalu banyak nikmat baru yang Allah berikan. Hari tentu hari itu hari baru. Waktu juga tentu waktu baru. Kesempatan-kesempatan yang baru. Tentu di hari itu mungkin kita dapat rekanan bisnis yang baru, pelanggan yang baru, atau apalagi barang-barang baru sebenarnya banyak. Dan Allah setiap hari memberikan kita sesuatu yang baru. Maka sebenarnya meruqyah dan meminta permohonan keberkahan barang baru itu sudah kita mohonkan di awal. Sampai kita lihat barang barunya belum datang pun kita sudah minta, ya Allah, kalau engkau berikan aku rezeki ilman nafi'an, ya Allah. Kalau engkau berikan aku ilmu ilman nafi'an, ya Allah, ilmu yang bermanfaat. Kalau engkau berikan aku rezeki, rizqan thayyiban, rezeki yang baik, yang berbarokah. Kalau engkau berikan aku untuk melakukan amal kebaikan, wa amalan mutaqabbala. Ini harusnya setiap pagi kita baca. Ma'asyiral muslimin hafidzakumullah, itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga adalah langsung diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi mereka-mereka yang merasa takjub,
yang merasa nikmat, yang merasa ada sesuatu yang menyenangkan dari hal-hal yang diberikan oleh Allah. Bukan hanya yang baru sebenarnya ini, yang lama pun juga bisa. Apa itu? Kita lihat di dalam surat Al-Kahfi pada ayat yang ke-39. Allah katakan di situ, "Walaula in dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah. Ma syaa Allah la quwwata illa billah." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Dan mengapa kamu tidak mengucapkan ketika engkau memasuki kebunmu?" Jannataka di sini digambarkan kebunmu. "Masya Allah la quwwata illa billah." Artinya, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, harusnya ketika seseorang itu memasuki harta miliknya, memakai barang apapun, memasuki rumah yang dia sukai, yang melindungi dia dari panas, hujan, terik, dingin, atau masuk kebun yang bisa menghidupi dia, atau masuk rumah kantor tempat dia bekerja dan akhirnya mendapatkan rezeki, seharusnya mengatakan apa? "Masya Allah la quwwata illa billah." Semua kenikmatan ini ada karena kehendak Allah. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah. Jadi kembali, meskipun mobil lama pun kalau kita merasa nikmat masuk, "Masya Allah la quwwata illa billah." Masuk rumah, selain kita membaca doa masuk rumah, "Bismillahirrahmanirrahim wa bismillahirrahmanirrahim wa 'alallahi tawakkalna," duduk sambil nikmat. Apalagi rumah tingkat dua besar bersih. "Masya Allah la quwwata illa billah." Rumah sumpek pun juga "Masya Allah la quwwata illa billah." Karena kadang enggak tinggal di situ, tinggal di mana lagi? Di luar lebih parah lagi, lebih baik di dalam rumah meskipun sumpek. "Masya Allah la quwwata illa billah." Termasuk ketika kita menikmati rezeki dari Allah, minum kopi nikmat, "Masya Allah la quwwata illa billah." Makan ote-ote kok lezat, "Masya Allah la quwwata illa billah." Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, kadang-kadang kata-kata "Masya Allah" ini salah dalam menggunakan. Coba kita ingat-ingat, kapan kita mengatakan "Masya Allah"? Pelen jatuh, "Masya Allah." Ngatain gitu. Atau misalkan angin gebus sampai banting pintu, "Berat, Masya Allah." Ada nenek-nenek keserempet becek, "Masya Allah." Kita lihat ayat ini, itu kan dikatakan, mengapa engkau ketika masuk kebun yang engkau sukai nikmat dari Allah, engkau tidak mengatakan "Masya Allah la quwwata illa billah"? Artinya "Masya Allah" itu ungkapan untuk apa, Bapak Ibu? Kagum, syukur, tabarruk, memohon keberkahan dari Allah. Cuman selama ini kita pakainya untuk ungkapan ngenes, padahal itu ungkapan mengagumi sesuatu. Berarti selama ini kalau ada piring jatuh kita kagum. Mengapa? "Masya Allah." Nenek keserempet becak, "Masya Allah." Artinya kagum gitu. Masya Allah mestiin hafizakumullah. Apalagi kadang-kadang kalau orang Jawa itu mungkin nadanya beda. "Masya Allah." Sudah beda lagi ungkapannya. "Masya Allah" itu ungkapan untuk ini semua kenikmatan ini, kenyamanan ini, kehendak Allah. "Masya Allah." Kita lanjutkan, "La quwwata illa billah." Tidak ada kekuatan apapun yang mampu menghadirkan kebaikan apapun kecuali kekuatan Allah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ini juga salah satu untuk
memohon keberkahan. Kita bisa analogikan ketika kita memberikan sarung kepada seseorang, atau enggak sarung lah, peci. Kita berikan peci kepada seseorang. Terus orang itu mengatakan, oh, alhamdulillah mas, alhamdulillah. Matur suwun. Besoknya dipakai dengan penuh kebanggaan, sumringah senyam senyum pakai peci baru. Kita yang memberi itu bagaimana perasaan kita? Senang. Kalaulah ada yang lain, orang ini jadi target pertama untuk kita beri. Mengapa? Karena dia itu kalau diberi itu responnya itu baik, dipakai, dimanfaatkan untuk kebaikan. Kita pun juga senang ngasih. Besok kalau ada rezeki, ngasih lagi, ngasih lagi, ngasih lagi. Sama Allah juga demikian. Ketika seorang hamba diberikan rezeki, kemudian dia mengucapkan Masya Allah, la quwata illa billah, itu berarti ekspresi kesenangan dan kebahagiaan. Hamba kalau senang diberikan rezeki oleh Allah, Allah akan memberikan rezeki yang banyak dan lebih. Makanya ini kaitannya dengan la in syakartum la azidannakum. Kalau orang sudah pandai bersyukur, diberikan berapapun senang, la azidannakum, aku akan tambahkan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Makanya dalam hadis yang lain dikatakan bahwa afdhalul dzikri, zikir terbaik adalah la ilaha illallah. Wa afdhalud du'a, doa yang terbaik atau doa terbaik adalah alhamdulillah. Ternyata doa terbaik itu alhamdulillah. Dan ungkapan alhamdulillah itu tidak mesti harus kita ucapkan dengan mengangkat kedua tangan. A'udzubillah, kita awali dengan itu, kemudian kita ucapkan alhamdulillah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita merasa doa itu jarang. Saya doa kok jarang, tapi kok rezeki sih lancar. Orderan jahitan kok datang terus, ngoten. Sing traktir kopi yo ono. Yang transfer kuota internet kok ada saja, yang berikan diskon harusnya internet yang unlimited itu 1 juta cuman diberi bayar 400 ribu. Itu kan rezeki. Kita merasa doa jarang tapi kok rezeki lancar. Kita ingat, ternyata kadang-kadang disebabkan apa? Kita sering mengatakan alhamdulillah dengan penuh rasa syukur berapapun yang diberikan oleh Allah. Dapat rezeki ini alhamdulillah, dapat lagi alhamdulillah. Jadi ungkapan alhamdulillah, alhamdulillah yang selama ini kita amalkan tanpa terasa, itu adalah doa terbaik. Kembali lagi ke dikit ini, termasuk Masya Allah, la quwata illa billah, itu satu level. Satu ungkapan perasaan puas dan senang dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masyaallah muslimin hafizakumullah, ini perlu kita masyarakatkan. Mungkin ada di antara kita yang belum mengamalkan, atau ada yang sudah, tinggal kita istiqomahkan. Selalu kita selain berdoa Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa min syarri ma jabaltaha alaihi, kita juga harus selalu menebarkan doa-doa keberkahan. Mabruk ya akhi, saudaraku mabruk, Allahu yubariku fiik, barakallahu fiik. Atau untuk kita sendiri setiap mendapatkan kenikmatan, Masya Allah, la quwata illa billah. Nanti pulang ke rumah kok melihat istri tambah cantik, Masya Allah, la quwata illa billah. Makan soto kok enak, Masya Allah, la quwata illa billah. Makan kerupuk kok melempem. Biasanya Masya Allah juga nih. Dirubah nih, jangan Masya Allah. Ya inna, inna. Tapi bisa jadi alhamdulillah mumpung ya, meskipun melempem masih bisa dimakan. Masya Allah, la quwata illa billah. Ini materinya kok simpel sekali ya, yang bisa kami sampaikan karena mendadak tadi. Mau saya bawakan proyektor, proyektornya mati maktab tadi di Al-Mutakin. Maktab mati, makanya nanti kita ini dulu diperbaiki. Masya Allah, mesti ingin hafizatullah. Mungkin ada sesuatu yang bisa disumbangkan, penegasan dari apa yang belum kami sampaikan, atau sesuatu yang mungkin perlu dipertanyakan, monggo. Cekap? Oke, monggo Pak. Kalau barang yang sudah kita miliki, ya, sebelumnya
polisi jangan tak ditangkapi karena mereka itu sudah main dengan polisi. Terus kita kan berpikiran terus, paling kita ya biar akan saya tutur besok di depan Allah di akhir. Nah itu yang kita lakukan. Atau kita minta tolong ya pegawaian perlu kasih uang kan terus ditipu. Kemudian dilaporkan masuk pengadilan di hukum itu. Masyarakat ingin hafidhakumullah, upaya-upaya dalam wujud usaha, usaha tetap wajib nih kita lakukan. Seperti orang sakit itu ya tetap wajib berobat. Tapi selain usaha itu, usaha tetap dilakukan. Usaha menuntutlah, usaha banding dan lain sebagainya tetap dilakukan. Tapi ada satu hal yang paling utama yang harus kita lakukan terlebih dahulu untuk mengantisipasi segala kemungkinan. Apa itu? Wabashshiris sabirin. Jadi memposisikan diri sebagai orang yang sabar. Siapakah orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah. Jikalau didatangkan musibah, qalu, yang pertama kali dia yakini dalam hati dan dia ucapkan dengan lisannya adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau ini yang pertama kali kita yakini, ini tentu ujian dari Allah, harus diterima. Semua milik kita adalah milik Allah sebenarnya, kapanpun bisa diambil. Ketika kita yakin dengan penuh kesabaran, maka sedikit musibah yang kita dapatkan akan ada dosa-dosa yang terhapuskan, akan ada pahala yang ditambahkan untuk kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ma yusibul muslima min syaukatin, tidaklah seseorang itu terkena satu duri atau lebih daripada itu, illa, kecuali Allah akan menghapuskan dosanya dan menambahkan pahala untuknya. Itu nginjak satu duri. Kalau nginjak dua duri lebih banyak lagi nih. Nginjak tiga duri lebih banyak lagi. Makanya semakin parah sakit yang dirasakan seseorang ketika dia mampu mengolah hatinya menjadi hati yang tabah dan sabar, semakin banyak dosa yang dihapuskan, semakin banyak pahala yang ditambahkan. Ketika kerugian tadi sudah kita yakini ini takdir Allah, harus tabah, maka sabar, maka dosa kita dihapuskan, pahala ditambahkan. Tapi tetap upaya-upaya tadi wajib tetap dilakukan semampu kita. Sambil ya kalau gagal tentu itu juga takdir Allah. Jadi memang hal-hal, dua hal itu tetap harus selalu kita yakini. Cuman tetap saja ma'asyiral muslimin hafidzakumullah, ketika ada sesuatu yang menimpa kita, ada juga faktor kesalahan kita. Bisa jadi Allah ingin mengingatkan kita. Ma'asyiral muslimin hafidzakumullah, kita bisa membandingkan musibah yang kita dapatkan dengan musibah orang lain yang mendapatkan musibah yang lain. Itu bisa menjadi perbandingan dan bisa membuat kita lebih bersyukur. Misalkan kita tertipu, ibu-ibu tertipu beli jeruk sekilo 20.000, busuk 3. Seharusnya dia kan paling tidak ya dia bersabar karena ada ujian beli jeruk kok busuk 3. Tapi itu bisa memunculkan kesyukuran, rasa syukur. Mengapa? Untung saya tertipu jual beli jeruk. Ada yang tertipu jual beli mobil, itu ruginya berapa sudah. Ada yang tertipu jual beli tanah, investasi bodong. Kalau kita mikir ke situ, setelah kita bersabar innalillah, munculnya apa? Syukur. Untung cuma hilang sandal sekil si ono. Untung cuma hilang HP, tangan masih utuh. Itu akan muncul secara sendiri ketika kita mampu mengolah jiwa. Memang teorinya gampang, tapi ketika praktek ya tetap aja ngemes. Hilang sandal kepikiran seminggu. Digolein di sandalku. Prakteknya memang susah, tapi ya seperti itulah teorinya. Tetap harus kita sampaikan. Tetap kita harus mengolah jiwa untuk menjadi jiwa yang tabah, sabar, dan akhirnya bisa bersyukur. Ini Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa memasyarakatkan kata Masya Allah ini.
harus kita masyarakatkan, jadi kagum, masya Allah, la quwwata illa billah, doa mabruk, Allahu yubariku fika, dan doa mohon keberkahan. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza muttaqun. Terima kasih. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.